sokongan sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Menatang ke Stadium Tunku Abdul Rahman untuk menyaksikan hari perlawanan yang ke-15 di saingan Liga Super Malaysia 2024-2025, pertemuan di antara Negeri Sembilan dan Johor Darul Takzim. Ruang untuk Negeri Sembilan mengatur serangan balas. Take out di sebelah kanan. Belakang kehadapan dari take out, pantas terpaan yang dilakukan oleh Shihan Azmi. Larian daripada Ikhwan Yazek. Dia meluru dari belakang. Nazmi Faiz serta Heberti, dua pemain yang bersedia. Heberti cantik. Mereka tidak perlukan Juan Muniz apabila adanya Heberti. Meledak untuk kali yang ke-8 bagi musim ini. Dan itu merupakan jaringan yang ke-5 di Liga Super. Itu Davis. Langsung bergerak di sebelah kanan. Morales masuk ke tengah. Heberti dengan rempatan jauh dari Heberti. Kaki kirinya yang berbisa. Sukar untuk dihalang. Sama sekali tidak dijangka oleh Taufik Ar-Rashid. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Heberti. Dia sememangnya gemar dengan percubaan-percubaan dari luar kotak penalti. Aman Zini antara yang turut berminat untuk melakukan sepakan. Aman Zini terlalu tinggi. Berikan kesan dan juga masalah kepada Shihan. Davis meminta dan mendapatkan bola. Berti. Davis melihat larian daripada Arif Aiman. Tolakan yang kedua masuk dari Arif Aiman. Setelah hantaran pertama yang dapat dipintas. Dan peluang terhidang untuk Arif Aiman menyudahkannya. Jaringkan gol di stadium ini pada musim lalu. Mengulanginya sekali lagi malam ini. Lepas dibawa masuk. Ketika Nazri Afiq, Heberti memburu hat-trick. Mengesan mengambil alih peranan. Tetapi bola itu melambung tinggi. Itu adalah percubaan yang kedua dari Beson. Selepas sepakan percumanya tadi. Namun, pulangan semula selepas mengalami kecederaan dengan gol. Obregon dengan gerakan sudung. Peluang untuk Obregon. Dia pasti tertanya-tanya. Bagaimana tolakannya ini tersasar di sebelah kiri. Pergerakan awal itu menarik. Ke-90 ini. Pas kali ini peluang untuk Negeri Sembilan. Hand out. Satu lorongan kepada Takumi Sasaki. Takumi dengan rempatan terus. Sayangnya peluang terbaik untuk Negeri Sembilan dipersia-siakan oleh Takumi Sasaki. Sekarang Aribas, peluang untuk Aribas. Masih lagi Aribas. Sepakan penalti. Dan pastinya layangan kad merah. Selepas Haris Samsuri menampat bola menggunakan tangan. Ketika Oscar Aribas memiliki peluang jaringan. Pengganti Bengson, Jorgen Obregon melangkah. Cuba mendapatkan jaringan yang keempat. Wan Johor Darul Takzim termudah dari Obregon. Apabila dia berjaya memperdaya Taufik Ar-Rashid yang merebahkan badan ke sebelah kiri
Untuk bola itu dihantar ke bahagian kanan. Bagi Hoggy Obregon melengkapkan. Satu lagi perjalanan cemerlang Johor Darul Takzim di Stadium Tunku Abdul Rahman. Dengan keputusan penuh Negeri 9-0, Johor Darul Takzim 4.